Yo guys, welcome back to the vlog lagi di hari ini, di hari Sabtu. Kemarin gue akhirnya pulang dari hari Rabu ke Jakarta, terus langsung kerja hari Kamisnya. Tadi gue barusan ke lamaran teman kantor gue namanya Dayat. Sekarang kita mau ke Jogja dan Solo bersama teman gue yang satu-satunya ini, ajudan saya. Enak aja lo. Abis ini kita ketemu, bakal nyusul Zeta di sana karena Zeta lagi outing kantornya. Jadi kita bakal cuman semalam sih di sana. Bakal seru banget, makanya ikutin terus vlog kali ini. Jadi akhirnya sampai juga di Jogja ya dengan penerbangan yang lumayan singkat banget, cuma 50 menit dari Jakarta. Sekarang kita nginep di Hotel Tentrem namanya, lumayan oke ya hotelnya. Sekelilingnya ini dan juga lumayan strategis juga, gak terlalu jauh hotelnya. Nah rencananya hari ini kita bakal ke Solo untuk mungkin cari batik dan juga ya kulineran ya sekitar Solo dan Jogja, karena besok baru bisa ketemu Zeta karena dia masih outing sekarang bersama teman-teman kantornya. Besok kita bakal jalan lagi dan pulang malamnya. Pokoknya kayak bakal seru ya. Mungkin kita bakal pergi-pergi ke tempat yang mostly bakal kuliner sih di sini. Tapi bakal seru banget. Nah, ikut vlog ini walaupun singkat tapi bakal seru. Ikut. Bro, gimana bro? Coba apa ceritain, apa ada apa aja? Ada sosis. Ini tengkleng Solo. Ini namanya nasi kucing, angkringan, isinya ada tempe, ada ayam. Terus ini sate-satean itu ada usus, batagor, kerak. Ini mantap. Harus coba. Ini. Namanya Pipoledang. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little man. Hello, hello. Welcome to Jogja. Hello, welcome to Jogja. You morning guys. Jadi tadi gue baru selesai dari nge-gym di Hotel Tentrem. Tuh menurut gue lumayan sih untuk kalau kalian yang lagi program, karena tadi menurut gue makanan breakfastnya lumayan banyak yang cocok, kayak dada ayam, terus nasi merah gitu-gitu, walaupun ujung-ujungnya harus, yang penting adalah jumlah total kalori dalam satu hari. Dan juga gymnya lumayan gede juga sih tadi, lumayan lengkap di Hotel Tentrem. Jadi sekarang kita bakalan mau makan soto. Soto apa bro namanya bro? Soto Kadipuro. Kadipuro, itu katanya enak banget, ya gak Zed? Oh ya, yeah, and welcome to Zeta tadi. Welcome Zeta, welcome. Di belakang kita membantu sama koper-koper. Gimana sejauh ini di Jogja ini? Jogja menurut gue fun. Cuma belum kuliner-kuliner, makanya kita mau kuliner. Jadi kita terus, mungkin habis dari kita di Piro, kita bakalan pergi beli bakpia. Habis itu kita bakal beli batik, terus kita bakal makan ke jamur-jamur gitu, kayak seru banget. Jadi ikutin terus, karena vlog ini bakal seru habis. Yes, yes. Ikutin terus. Bakpia 25
namanya tadi tempat pembuatannya di belakang sini. Lu suka bakpia? Banget. Apa? Kacang hijau. Kalau misalnya coklat soalnya rancu, coklat takut coklat alay. Jadi mending kacang hijau kan gitu-gitu aja kata hijau, betul? Betul. Ya udah, jadi kayak tempatnya sini emang dia 25 masuk agak masuk-masuk gitu jalannya sih ya. Iya, karena ini dapurnya, Beb. Ini daerah apa sih juga ini namanya di Jalan Bayangkara Yogyakarta, yeah. Pusatnya sepanjang jalan bakpia. Oh gitu. Jadi tolong terus guys. Ayo beli. Ayo mari kita beli. Mari kita beli di bakpia 2. Ikutin. Bakpia Patokan. Baya. Apa? Gimana deh? Ini enak banget sih. Ini jamur rasa ayam sih, tapi enak banget sih. Kalian harus coba. Kalau di Jogja, apa namanya? Jamuran. Jamuran. Coba terus. Ini jamur ini ya? Terjamur ini ya. Oke. Sebuah konsep jamur. Itu bukan konsep ya? Konsistensi. Kalau konsistensi, ya. Jamuran Jogja. Stain kita ngapain? Malam-malam ya. Ini mereka kan lumayan iseng ya. Cuma lu ya dari Jakarta dengan diet lebih baik lagi ke Jakarta. Mungkin nextnya gue konten gue akan lebih ke arah fitness dan juga aviation. Jadi ikutin terus vlog ini karena bakal seru terus. Terima kasih udah disamperin. Terus jangan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Itu berapa gergetnya lu? Minum jamu. Terus jamu yang kubo, banyak kok kayak candaan om-om.